Thank you.
Selamat pagi jemaat sekalian, selamat tahun baru. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita sampai dengan saat ini, menyertai kita di sepanjang tahun 2021, sehingga kita boleh memasuki minggu pertama di tahun 2022. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita memasuki saat teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur nomor 98 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersama-sama, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Mari bersama-sama kita memberikan puji kita kepada Kristus, Sang Domba Allah. Haleluya to the Lamb. Lord, I stand in the midst of multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express
Haleluya, haleluya, haleluya to the land. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tongue, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and to us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tongue, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Terkhusus di minggu pertama ini, di tahun ini, Engkau masih mengizinkan kami bersama-sama dapat berkumpul melalui ibadah online ini di Christ Chapel Palembang. Kami berterima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami sukacita, kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami rasa syukur kepada-Mu. Dan kiranya Tuhan sendiri yang berkenan melalui firman-Mu memberikan berkat bagi setiap kami. Pimpin ibadah ini Tuhan, kiranya ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara bertanggapan pada bagian ini, dan pada bagian yang terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Mari kita merefleksikan kasih yang telah Tuhan berikan bagi kita, yang dari sana kita diharapkan untuk dapat mengasihi sesama. Kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun
namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasihmu nan indah, ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekam. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkan ku. Di hadapan Tuhan, ku memuji dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntut mereka kepadanya. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan di seluruh umat Tuhan, di segala tempat dan di sepanjang masa, kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat sekalian, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur di dalam ibadah kita pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin dalam doa syafaat ini dan pada bagian terakhir kita akan bersama-sama menutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang mencipta dunia ini, yang telah rela menebus kami umat-Mu dan yang terus menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur di sepanjang tahun 2021, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di tengah segala kondisi yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Justru kami mohon ampun Tuhan, kamilah umat-Mu yang seringkali tidak setia kepada Engkau. Kami baik dengan sengaja atau tidak, melukai hati-Mu, melukai hati sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, khususnya di sepanjang tahun 2022, kiranya kami boleh semakin belajar setia kepada-Mu, semakin penuh harap hanya kepada-Mu saja. Tuhan, kami juga bersyukur di dalam ibadah ini, Tuhan memberikan kesempatan kami sebagai sebuah komunitas umat-Mu untuk menaikkan doa kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk tahun menjelang memasuki tahun 2022 ini, kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami rasa sukacita, damai sejahtera, di tengah segala kondisi-kondisi yang mungkin masih harus kami hadapi. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi, kiranya kami boleh semakin belajar bergantung kepada-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk setiap gereja-gereja yang telah dengan setia mengabarkan Injil, kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka, termasuk bagi setiap kami di Christ Chapel, Christ Chapel Karawaci, Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang, dan kami di tempat ini, kiranya Tuhan yang menyertai kami. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang dengan setia memberitakan Injil-Mu, kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada mereka kekuatan. Dan termasuk kepada setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, kiranya melalui firman yang diberitakan, melalui setiap ibadah yang dilaksanakan,
melalui setiap kegiatan-kegiatan, melaluinya kami boleh semakin bertumbuh, melaluinya kami boleh semakin mendapatkan berkat melalui firman-Mu, melaluinya kami boleh semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di awal tahun ini kami berdoa untuk pemerintahan kami di mana kami berada. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk berada di Indonesia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil, menteri sampai dengan pemerintah daerah. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, khususnya melalui pengambilan kebijakan yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan, berikanlah anugerah umum kepada kami. Kami bersyukur untuk kondisi yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang tahun 2021. Jika Tuhan mengizinkan, kami berharap itu pun juga yang kami harapkan Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk pemberitaan Injil di bangsa ini, baik melalui gereja, lembaga misi, individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu, termasuk setiap kami Tuhan, terus pimpinlah. Kiranya kerajaan-Mu semakin diperluas melalui setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap kami di tahun ini, baik kami sebagai guru, perawat, orang tua, pelajar, atau bidang pekerjaan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang menjadikan setiap hal yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tahun ini dalam tangan-Mu, pimpin dan sertai kami. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menjawab setiap doa kami dan pergumulan kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Mari Bapak sekalian kita menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur di sepanjang tahun 2021, Tuhan memberikan kepada kita segala berkat, berkat jasmani dan berkat rohani. Kita bersyukur juga di awal tahun ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya melalui perpuluhan dan persembahan kita. Perpuluhan dan persembahan syukur di hari ini didasarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memberikan perpuluhan dan persembahan kita sambil kita memuji Dia. Ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya. Sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Sukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan. Kami berterima kasih jika di dalam ibadah ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mengungkapkan rasa syukur kami melalui pujian dan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berkenan. Dan kiranya Tuhan yang terus memimpin kami untuk belajar setia memberikan persembahan, yaitu melalui hidup kami untuk menjalankan kerajaan-Mu. Pimpin setiap pihak yang mengelolanya Tuhan, dan kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Dia. Ancient Words. Selamat pagi, selamat tahun baru 2022 kepada seluruh saudara-saudari di Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Kupang. Saya sungguh bersyukur di hari Minggu pertama di tahun 2022 ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur pelayanan kita selama ini sudah Tuhan berkati, melewati setiap tantangan yang ada, kesukaran yang ada, tetapi Immanuel, Tuhan beserta kita adalah Immanuel yang sama yang telah menyertai kita sepanjang tahun yang lalu dan juga menyertai kita dalam tahun yang baru ini. Saudara, mari kita dedikasikan hari Minggu pertama ini bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, bukan hanya kita yang merayakan tahun baru, orang Yahudi juga merayakan tahun baru. Dan mereka merayakan tahun baru dengan festival yang disebut sebagai Festival Tabernacles atau juga Hari Raya Pondok Daun yang mereka rayakan di hari ke-15 bulan ke-7 kalender mereka. Itu kurang lebih di sekitar September-Oktober, saudara. Di saat ketika musim panas sudah mau selesai dan musim hujan akan datang.
Nah, di dalam perayaan ini mereka akan tinggal di tenda yang dibuat dari daun untuk mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup nenek moyang mereka ketika berjalan di dalam tanah, di dalam padang pasir, padang gurun, ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dibawa Tuhan menuju tanah perjanjian, mereka tinggal di bawah tenda. Sehingga di dalam hari raya tahun baru ini, mereka mengingatnya dengan bagaimana Tuhan memelihara mereka selama itu. Saudara, mereka akan tinggal di tenda selama 7 hari. Dan di hari terakhir, mereka akan menyanyikan Mazmur 29. Saudara, tanah Kanaan adalah tanah yang kering. Sehingga orang di Kanaan hanya berharap dari hujan dan embun yang datang dari utara. Maka hari raya Pondok Daun adalah sekaligus upacara untuk memohon berkat Tuhan. Agar 1 bulan lagi musim hujan boleh datang. Sehingga panen dapat dilakukan. Kalau tidak ada hujan, maka mereka tidak akan panen pada tahun itu. Nah, orang Kanaan percaya bahwa hujan adalah berkat terbesar bagi tanah mereka. Karena itu dewa hujan, atau seringkali juga disebut dewa petir, yaitu Baal, menjadi dewa utama di tanah Palestina. Semua orang Kanaan menyembah karena ingin mendapatkan berkat dalam bentuk hujan, saudara. Nah, ketika orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka melihat budaya ini. Dan mereka pun berpikir, apakah Dewa Baal juga akan memberkati mereka? Saudara, Tuhan sudah memperingati mereka di dalam Ulangan 11 ayat 16. Tuhan berkata, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Orang Palestina boleh menyembah Baal. Tetapi orang Israel sudah diwanti-wanti untuk tidak sekali-kali menyembah kepada Baal. Saudara, Daud dalam Mazmur 29 yang akan kita baca dan pelajari pagi ini mengingatkan umat Israel bahwa bukan Baal, tetapi Tuhan, Yahweh yang melakukannya. Karena itu ibadah hanya ditujukan kepada Tuhan. Ibadah adalah bagi Sang Pencipta. Saudara, Mazmur 29 adalah Mazmur yang sangat indah. Mazmur ini mengundang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mazmur ini memperdengarkan kedahsyatan suara Tuhan di dalam ibadah. Dan Mazmur ini menegaskan adanya penegasan atau afirmasi bahwa Tuhan adalah Raja. Dan ditutup dengan berkat Tuhan yang menguatkan dan memberikan damai sejahtera bagi umat Allah. Mazmur 29 adalah contoh pattern dari sebuah ibadah, baik ibadah di dalam gereja maupun ibadah sebagai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari kita buka Mazmur 29. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat atau mulia, glory bagi Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai, sejahtera, shalom. Demikianlah firman Tuhan yang kudus, yang tidak pernah bersalah, dan tidak akan pernah membawa saudara dan saya kepada kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tahun baru ini. Di hari Minggu pertama ini kami boleh beribadah, menyembah Tuhan Sang Pencipta. Tuhan yang memberikan kami anugerah keselamatan. Tuhan yang memelihara hidup kami.
Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Kiranya anugerah Roh Kudus terus menyertai kami supaya kami memahami apa yang tertulis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, Mazmur 29 ini dapat dibagi menjadi tiga stansa. Saudara. Stansa pertama adalah ayat 1 dan 2 yang merupakan panggilan beribadah atau undangan untuk setiap makhluk beribadah. Lalu ayat 3 sampai ayat 9 menjelaskan bagaimana suara Tuhan itu dikumandangkan di dalam ibadah. Ayat 10 menceritakan bagaimana Tuhan adalah ditegaskan sebagai raja. Dan ayat 11 menceritakan bagaimana Tuhan memberkati umatnya. Saudara, mari kita lihat bagian pertama daripada Mazmur ini. Dan jangan lupa Mazmur adalah sebuah nyanyian, sebuah puisi, sehingga banyak sekali menggunakan kata frase yang bersifat perumpamaan atau penggambaran. Karena itu kita harus mengerti Mazmur sebagai Mazmur. Saudara, tidak bisa mengerti Mazmur secara literal. Saudara, bagian pertama adalah panggilan beribadah. Ada 16 kata di bagian pertama ini dengan 4 kata Tuhan. Nanti saudara juga melihat di dalam bagian ketiga ada 16 kata dan 4 kata Tuhan. Dan semua dihitung dalam bahasa Ibrani ya. Nah, di dalam panggilan beribadah ini kita mesti ingat bagaimana Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya agar beribadah kepada Tuhan. We are saved to worship the Lord. Saudara, suatu hari Tuhan mengutus Musa kepada Firaun dan berkata demikian kepada Musa. Katakan kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Sekali lagi, kita diselamatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Inisiatif dari keselamatan adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga inisiatif untuk ibadah adalah Tuhan juga. Saudara, jika Tuhan tidak memanggil saudara dan saya untuk beribadah, maka tidak ada satupun dari saudara dan saya akan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, liturgi kita selalu dimulai dari panggilan beribadah. Dan siapa yang harus beribadah? Maka ayat 1 mengatakan kepada Tuhan, yaitu ibadah diberikan kepada Tuhan. Ada 4 kata kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Apa yang diberikan kepada Tuhan? Saudara, kepada Tuhan diberikan kemuliaan dan kekuatan. Pertama adalah panggilan ibadah ini adalah kepada hai penghuni surgawi. Dikatakan hai penghuni surgawi. Ini bisa bicara mengenai malaikat. Ini bisa bicara mengenai apapun juga di dunia ini yang dianggap orang tinggal di surga. Artinya apa? Tuhan tidak hanya meminta manusia yang di bumi untuk beribadah, tapi seluruh ciptaan harus beribadah kepada Tuhan. Saudara, dikatakan kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kepada Tuhan, ibadah adalah kepada Tuhan, maka kemuliaan, dengan kata lain kita sedang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara pasti tahu bahwa kita tidak bisa menambah sedikit pun kemuliaan Tuhan. Kita hanya memberi kredit kepada Tuhan. Apa yang menjadi kelayakan bagi Tuhan? Apa yang menjadi hak Tuhan? Yaitu kemuliaannya dinyatakan. Saudara, memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan kata lain adalah memproklamasikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara, yang kedua, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka selain kemuliaan menjadi milik Tuhan, kekuatan juga adalah milik Tuhan. Kita tidak datang dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kata kekuatan di dalam ayat 1, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, menggunakan suatu kata yang bersifat militer. Yaitu dengan kekuatan Tuhan, dia membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Kekuatan Tuhan ini dilambangkan dengan suara yang menggelegar. Saudara, kepada Tuhan, ayat 2, kemuliaan namanya. Ini sebuah penegasan bahwa nama Tuhan dan kemuliaan adalah satu hal yang sama. Saudara. Tidak dapat dipisahkan. Tuhan tidak pernah dapat dipisahkan dari kemuliaannya. Saudara, jika saudara memisahkan Tuhan dari kemuliaannya, itu bagaikan saudara memisahkan matahari dengan sinarnya.
sinar matahari tidak terpisah dengan matahari itu sendiri. Sehingga kemuliaan Tuhan selalu identik dengan Tuhan itu sendiri. Karena itu kemuliaan Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata sujud di sini artinya menyembah, artinya beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah panggilan untuk umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Karena kita adalah abdi dari Tuhan. Satu hal, saudara. Ketika ayat 1 mengatakan, ayat 2b mengatakan, sujudlah kepada Tuhan, maka kita dipanggil, diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan dengan satu syarat, yaitu dengan berhiaskan kekudusan. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, saudara dipanggil untuk beribadah, tetapi ada sebuah standar untuk boleh manusia, saudara dan saya, beribadah kepada Tuhan. Ada sebuah pakaian yang dipersiapkan Tuhan sebelum menghadap Tuhan, yaitu pakaian kekudusan. Saudara mungkin berpikir bahwa apa syaratnya? Satu ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi. Dia memanggil orang-orang untuk datang ke pesta. Tapi dia melihat orang-orang itu datang ke pestanya dengan tidak berpakaian selayaknya orang berpesta. Maka Tuhan marah. Dia katakan, engkau tidak layak datang ke pesta perjamuan. Saudara, tentu kita tahu ini sebuah puisi. Saudara tidak diminta untuk berpakaian tertentu seperti sebuah denominasi Kristen yang salah, yang mengatakan datang kepada Tuhan harus dengan pakaian dalam khusus. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah berhiaskan kekudusan. Ketika Tuhan datang dalam hidup kita, kita mengenakan kekudusan yang diberikan Tuhan. Menyembah Tuhan bukan sesuatu yang enteng. Kita harus menyembah Tuhan dengan rasa hormat dan kekaguman. Dan itu datang dari kekudusan hidup kita. Apakah saudara menyiapkan hati, pikiran, dan saudara dan tubuh saudara untuk menyembah Tuhan dengan kekudusan itu? Sekarang pertanyaannya, saudara, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Maka stansa kedua, ayat 3-9, menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah karena suara Tuhan diperdengarkan dalam ibadah. Saudara, orang Kanaan ketika mendengar petir, blam, bum, 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 mereka mendengar suara dan mengatakan itulah suara Baal. Itulah dewa Baal yang sedang bersuara dan memberikan berkatnya. Tapi tidak bagi Daud. Maka di dalam firman Tuhan ini, dalam Mazmur 29 ini, Daud berkata, suara Tuhan, 7 kali Daud berkata, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Ada 7 suara Tuhan di dalam ibadah ini, yaitu merupakan lambang kesempurnaan. Ketika Tuhan berfirman, maka segala sesuatu itu menjadi sempurna. Saudara, suara Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 7 suara Tuhan tetapi mengatasi 3 persoalan besar dalam kehidupan ini. Yang pertama, dikatakan bahwa suara Tuhan berkuasa di atas air yang besar. Saudara, air yang besar tentunya dalam budaya Yunani, budaya Yahudi di tanah Palestina, mereka tidak bisa membedakan sungai atau danau atau laut. Semua air yang besar itu disebut sebagai kumpulan air dan dalam bahasa Yahudi berbunyi yam. Saudara, tetapi jelas bahwa apa yang dimaksudkan oleh Daud di sini adalah suatu kumpulan air yang besar. Dan itu mengacu kepada Laut Mediterania. Suatu lambang kekacauan di mana dianggap orang Palestina dewa yang berkuasa di sana. Mengapa Laut Mediterania begitu menyeramkan? Karena di zaman itu orang tidak tahu bagaimana harus mengatasi laut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ombak begitu besar dan banyak orang tenggelam. Dan di dalam dunia kuno, melambangkan laut selalu sebagai kekacauan. Kekuatan penghancur yang tidak terkendali. Saudara, tetapi di dalam budaya Palestina, mereka percaya bahwa Dewa Yam dikalahkan oleh Dewa Baal.
Karena itu kalau hidup mereka kacau, mereka percaya itu karena di perbuatan Dewa Yam, maka mereka harus datang kepada Dewa Baal yang telah mengalahkan Dewa Yam. Dewa kekacauan itu. Nah, tetapi Daud tidak mengatakan demikian. Daud mengatakan suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Daud mengatakan bukan Yam yang menguasai lautan, tetapi Tuhan. Dengan kata lain, sekalipun ada kekacauan, Tuhan mengatasi. Atau Tuhan di atas kekacauan. Hidup saudara dan saya mungkin mengalami kekacauan. Tapi Tuhan tidak pernah lepas dari mengontrol setiap kekacauan yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara, Yeremia 5 ayat 22 mengatakan demikian. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikian firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Biarpun ombak itu bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampaui. Saudara, gemburan ombak, gelombang-gelombang ombak adalah lambang daripada tangan-tangan kekacauan yang berusaha menghancurkan. Dan deburannya akan mencapai pantai. Tetapi Tuhan mengatakan, batasnya Tuhan tentukan. Sehingga tidak ada deburan pantai yang bisa mencapai pantai tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mengatakan mereka ditetapkan dan tidak dapat melampaui batas yang Tuhan berikan. Hidup kita mungkin mengalami kekacauan juga. Tetapi tidak ada satu kekacauan yang dapat melampaui batasan yang Tuhan berikan untuk kita hadapi. Kalau dalam Wahyu 21 ayat 1, maka dikatakan laut tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi, dengan kata lain, Yohanes sedang mengatakan bahwa di dalam surga baru dan bumi baru tidak ada lagi kekacauan. Karena Tuhan yang menguasai seluruh kekacauan itu telah menang. Terus yang kedua, dari laut pemazmur pindah ke gunung, ke sebuah pegunungan di utara, yaitu pegunungan Libanon. Saudara, pegunungan Libanon adalah hutan dengan pohon-pohon sedar yang kuat dan indah. Saudara, pohon ini menjadi lambang daripada kekuatan dan lambang daripada kesombongan manusia. Karena di tanah itu sangat subur, banyak pohon-pohon yang kuat, maka mereka menganggap di sanalah Dewa Baal berkuasa. Dan juga kebutuhan air orang Palestina di luar musim hujan datang dari utara dalam bentuk embun yang dibawa angin. Lambang kekuatan, lambang kesombongan ada di gunung, pegunungan Libanon. Tetapi lihat apa yang Tuhan katakan di dalam ayat 6. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat. Saudara, pegunungan dibuat Tuhan melompat. Dia boleh begitu kokoh, kuat, dan tegar. Tetapi ketika suara Tuhan bergelegar, maka pegunungan pun bisa melompat, Tuhan, seperti anak lembu melompat. Dan dikatakan Gunung Sirion atau Gunung Hermon dalam nama lainnya juga melompat seperti anak banteng. Mereka boleh kokoh, mereka boleh kuat, tapi Tuhan akan membuat mereka terkaget-kaget dan terlompat-lompat. Saudara, dalam Yesaya 2 ayat 12-17 dikatakan demikian, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angku, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Libanon dengan pohon sedarnya, lambang keangkuhan manusia, akan direndahkan suatu hari. Ayat berikutnya, Tuhan akan menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbanting di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi, semua bukit yang menculang ke atas. Manusia yang sombong akan ditundukkan. Dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ketika itu manusia mengagumkan kekuatan manusia yang dilambangkan dalam pegunungan Libanon dan pohon sedar yang indah dan yang kuat, maka Tuhan katakan,
semua orang sombong akan ditundukkan. Semua orang angkuh akan direndahkan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang maha tinggi. Saudara, ayat 7 dikatakan, suara Tuhan menyemburkan suara api. Saudara bingung ya, suara adalah noise, tetapi api adalah ya sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi dikatakan bahwa suara Tuhan itu menggelegar bagaikan nyala api. Mungkin saudara bisa melihat petir dan suara itu sepertinya adalah bagian yang sama, walaupun itu dua satu peristiwa, tapi itu dua substansi yang berbeda. Tapi orang zaman itu melihat petir bagaikan melihat api yang menyala. Tuhan yang berkata, sedang berkata ke atas. Karena itu, penggambaran Dewa Baal selalu dengan tangannya ada gambaran petir. Petir sebagai senjata dari Dewa Baal yang menggelegar. Tetapi sekali lagi pemazmur mengatakan tidak. Suara Tuhan yang menggelegar bagaikan api yang menyala. Bukan Baal, tapi Tuhan pencipta alam. Gunung, lautan, gunung, dan Tuhan pemazmur masuk ke dalam padang, saudara. Sebelah timur daripada pegunungan Libanon adalah sebuah padang Kades. Suara Tuhan pun di sana penuh menghancurkan. Sebelah timur adalah hutan-hutan yang subur, maka dikatakan Tuhan membuat hutan digunduli. Suara Tuhan membuat suatu hutan digunduli. Ketika Tuhan berfirman, segala manusia-manusia yang sombong akan tunduk seperti hutan yang digunduli. Saudara, Tuhan membuat padang gurun gemetar. Padang gurun Kades gemetar. Saudara, seperti dikagetkan bahwa mereka yang sepertinya tampak berkuasa, itu mereka tidak berkuasa karena Tuhan. Bahkan menarik, saudara. Daud menggambarkan seperti rusa betina yang sedang mengandung, mendengar suara Tuhan, langsung melahirkan, saudara. Luar biasa. Dan yang terakhir, di dalam baitnya, semua orang akan berseru hormat. Di dalam bahasa Indonesia, hormat. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, ini adalah glory, mulia bagi Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa ini di dalam bait Allah. Tetapi saudara tahu bahwa di zaman Daud, bait Allah belum ada di Yerusalem. Dan dari tadi kita bicara daerah utara, saudara, Laut Mediterania, Pegunungan Libanon, Padang Kades, semua ada di utara. Sehingga ini tidak sedang bicara bait Allah secara fisik di Yerusalem yang terus terang belum ada, saudara. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah bait Allah dalam artian alam semesta. Sebagaimana Stefanus mengatakan bahwa langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, kata Tuhan melalui perkataan Stefanus. Maka Tuhan tidak pernah dikurung dalam sebuah bait Allah, di dalam gereja. Tapi seluruh alam semesta ini adalah sanctuary-nya Allah, ruang maha kudusnya Allah. Maka dengan kata lain, pemazmur sedang mengatakan, dari laut, dari gunung, dari padang, dari hutan, semua orang akan memberi hormat kepada Tuhan. Apakah mereka adalah umat Tuhan atau bukan? Mereka semua akan memberi hormat kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita perkataan Paulus di dalam kitab Filipi, bahwa pada waktunya, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, menarik, di dalam ibadah ini, 7 kali suara Tuhan dikumandangkan dan mengajarkan kepada kita siapa Tuhan itu. Persoalannya, 7 kali sebagai suatu lambang kesempurnaan. Apakah kita mendengar suara Tuhan setiap kali kita beribadah? Atau kita datang beribadah bukan untuk mendengar suara Tuhan, hanya untuk melakukan hal-hal yang lain. Mungkin melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya untuk dengan hati, pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, di dalam ibadah korporat seperti ini, walaupun dengan online tidak sempurna, tapi ketika saudara berkumpul, firman Tuhan itu dikumandangkan. Suara Tuhan itu dinyanyikan. Suara Tuhan itu diberitakan. Saudara, di dalam ibadah yang baik, ibadah yang benar, maka kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika kita berdoa, kita sedang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bernyanyi, kita menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita kumandangkan firman Tuhan. Karena itu
lagu-lagu yang baik di dalam gereja, ibadah gereja bukanlah lagu-lagu yang sekedar memuaskan emosi, tetapi lagu-lagu yang memuliakan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam gereja kita, firman Tuhan dikotbahkan. Bukan pemikiran manusia, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan di dalam gereja, dalam ibadah korporat, kita membacakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, di dalam setiap sakramen, kita memperlihatkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa tubuh dan darah Tuhan dikoyakkan, kita perlihatkan dalam bentuk action, saudara. Dan juga ketika kita membaptis, kita memperlihatkan bagaimana air melambangkan pengampunan dosa. Maka di dalam ibadah yang sehat, firman Tuhan, suara Tuhan dikumandangkan. Saudara, apakah saudara mendengar suara Tuhan dalam setiap kali ibadah? Jika saudara mendengar, bersyukurlah. Jika saudara tidak pernah mendengar suara Tuhan, bertobatlah. Jangan biarkan telinga saudara tertutup dan tidak pernah mau mendengar suara Tuhan. Saudara, pemazmur mengajak kita ke stansa terakhir. Setelah diundang beribadah, kita ikut beribadah, suara Tuhan dikumandangkan, maka bagian terakhir adalah afirmasi. Segala kemuliaan adalah milik Tuhan. Doxology, saudara. Maka dikatakan Tuhan itu bertata di atas kekacauan yang menghancurkan. Tuhan bertata sebagai raja selama-lamanya. Sejak awal, permulaan sampai akhirnya. Maka itulah kita kembali menegaskan siapa Tuhan. Dia pencipta, dia raja yang kekal. Kemuliaan hanya miliknya. Lalu ayat 11 ditutup sebagai benediction atau berkat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Ini Rasul Paulus menggunakan kata ini dengan lebih baik, lebih langsung lagi. Bahwa kekuatan Tuhan menguatkan kita. Kalau saudara bisa berjalan sepanjang tahun 2021, itu karena kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Dan di tahun 2022 ini, kekuatan yang sama juga akan menyertai saudara. Maka yang kedua, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Kata sejahtera di sini shalom, yaitu kepenuhan berkat dari Tuhan. Saudara dipanggil untuk beribadah, dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara dipanggil untuk kembali menegaskan kemuliaan adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memberikan saudara berkat, shalom, damai sejahtera sepanjang hidup saudara. Dan terutama di tahun 2022 ini, saudara. Bukankah itu yang kita cari? Di dalam setiap kekacauan, persoalan hidup yang belum selesai. Tapi kita ingat, oh shalom menyertai kita. Saudara, ketika saudara mendengar badai petir hari ini, saya percaya tidak ada dari saudara yang mengatakan itu suara Baal. Kelewatan, saudara, kalau saudara berkata demikian. Tapi dari kita semua tahu, itu bukan suara Baal. Tapi mungkin juga buat kita tidak suka mengatakan itu suara Tuhan. Kita lebih suka mengatakan itu adalah suatu gejala alam. Itu secara adalah naturnya alam sedemikian. Saudara, kita tidak memberikan kredit kepada Baal. Kita juga tidak memberikan kredit kepada Tuhan. Tetapi Mazmur 29 pagi ini memerintahkan kita untuk mengingat bahwa seluruh gejala alam pun ada di dalam kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang bodoh dengan mengatakan bahwa suara petir adalah suara Tuhan. Itu sebuah penggambaran karena memang Tuhan yang berkuasa melalui alam dan hukum alam yang ada, saudara. Saudara, ibadah yang kita lakukan setiap minggu ini adalah suatu pattern. Ketika di dalam skala yang kecil di dalam gereja, kita mulai ibadah dengan panggilan beribadah. Kita mulai panggilan ibadah diikuti dengan mendengarkan suara Tuhan atau memperdengarkan suara Tuhan. Mendoakan suara Tuhan. Memberitakan suara Tuhan. Dan kita menerima berkat Tuhan. Maka ibadah atau liturgi yang kita miliki ini merupakan pola untuk kita hidup sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ingatlah setiap pagi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk beribadah. Hidup kita adalah ibadah sejak mata terbuka. Dan sejak mata terbuka, maka kita beribadah dengan mendengar suara Tuhan. Saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara berdoa, saudara membaca firman Tuhan. Dan sepanjang hari itu,
suara Tuhan diperdengarkan, suara Tuhan kita utamakan. Maka Tuhan mengatakan bahwa kekuatan dan damai sejahtera menyertai saudara dan saya. Inilah makna liturgi. Ketika kita beribadah mengikuti liturgi, itu lama-lama terpola, lama-lama terpattern. Ibadah hari Minggu menjadi pattern bagi kita untuk menghidupi hari kedua dan sampai hari ketujuh sebelum kita kembali beribadah. Menjadi habit bagi kita untuk mengingat siapa Tuhan. Saudara, kita tentu tahu juga bahwa kehadiran Tuhan tidak semata-mata dinyatakan dalam bentuk petir. Tetapi Alkitab mengatakan, dan kita baru saja merayakan, bahwa kehadiran Tuhan dinyatakan di dalam putranya, Yesus Kristus, yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, Yohanes 1 mencatat bahwa suara Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan firman Tuhan dikatakan telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka dalam Matius 17 ayat 15, ayat 5 ada suara Tuhan yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara Tuhan merujuk kepada Kristus untuk kita mendengarkan dia, karena dia adalah Tuhan. Maka di dalam Markus dan juga Injil yang lain, suara Tuhan itu berkata kepada angin ribut, diamlah, maka angin ribut itu pun diam. Suara Tuhan berkata kepada orang kusta, sembuh, tahir, maka tahirlah orang kusta itu. Suara Tuhan berkata kepada orang yang kerasukan setan, keluar engkau setan, maka keluarlah setan-setan itu. Suara Tuhan berkata kepada orang lumpuh, bangkit dan berjalanlah, maka orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Suara Tuhan berkata kepada orang bisu, berbicaralah, maka orang bisu itu berbicara. Suara Tuhan itu begitu dahsyat mengatasi segala persoalan yang ada. Yohanes 4:11 ayat 43. Suara Tuhan berkata kepada Lazarus yang sudah mati beberapa hari, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus pun hidup kembali. Dan puncaknya, suara Tuhan pun mampu membangkitkan dirinya dari kematian. Suara Tuhan adalah Tuhan itu sendiri yang begitu berkuasa dalam hidup ini. Saudara, hari ini, saya tidak tahu apa persoalan saudara. Saya tidak tahu apa yang menanti saudara dalam 2022 ini. Setiap dari kita punya persoalan. Tetapi kita perlu ingat, kekuatan kita datang dari suara Tuhan yang terus bergema melalui mimbar-mimbar Christ Chapel, ataupun melalui pembacaan Alkitab saudara, ataupun ketika saudara merenungkan bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Saudara tidak perlu menunggu petir. Saudara tidak perlu menunggu geledek. Tapi saudara hanya perlu percaya kepada suara Tuhan. Saudara hanya perlu menikmati suara Tuhan. Saudara hanya perlu taat kepada suara Tuhan yang sudah datang dalam bentuk, dalam rupa Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah suara Tuhan itu. Dia mendoakan saudara. Dia menjaga saudara. Dia menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Maka tugas kita, saudara, hanyalah datang kepadanya. Menikmati dia. Mendengarkan dia. Percaya dan taat kepada dia. Kiranya sepanjang tahun 2022 ini, saudara bisa menikmati liturgi Allah. Mendengarkan suara Allah. Dan saudara boleh menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba selesai berbicara. Lalukan setiap kesalahan dan materaikan setiap kebenaran. Bapa, hambamu secara khusus berdoa untuk setiap jemaat Christ Chapel di Manado, di Palembang, dan di Kupang. 2022 bukanlah tahun yang mudah bagi kami. 2022 masih banyak persoalan yang tersisa dan yang akan datang. 2022 kami membutuhkan kekuatan dari suara Tuhan. Kami membutuhkan shalom dari suara Tuhan. Hambamu berdoa setiap yang mengalami masalah-masalah dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan lembutkan hati mereka untuk melihat bahwa Tuhan mengatasi segala persoalan. Tuhan di atas daripada segala kekacauan hidup ini. Tuhan berikan mereka sukacita. Tuhan berikan mereka kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan berikan mereka kecukupan bagi yang kekurangan. Tuhan berikan sukacita yang sedang mengalami duka cita.
Tuhan kiranya menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersyukur untuk firman yang telah diberikan. Kiranya firman-Nya boleh terus mengingatkan kita, memautkan kita kepada Kristus Tuhan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah diberitakan dengan menaikkan pujian. Pandanglah pada Yesus. Susahkah jiwamu serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu, hidupku kan bahagialah. Pandanglah pada wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa dari maut ke hidup yang kekal. Itulah jejak Tuhan. Kuasa dosa takkan kekanggu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doxologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly Saudara, pulanglah dan teruslah percaya dan mendengar suara Tuhan yang menyertai saudara sepanjang tahun 2022. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Selamat pagi.
Di tahun baru ini, kita baru saja melewati Natal. Kristus adalah Allah yang sempurna yang menyediakan diri bagi manusia. Sekaligus manusia sempurna yang menyediakan diri bagi Allah. Ini adalah mujizat yang melampaui pikiran kita. Dengan menyadari fakta Allah sanggup melakukan yang melampaui pikiran kita, mari kita menyongsong tahun 2022 dengan semangat. Selamat menyongsong tahun 2022 kepada jemaat Christ Chapel Palembang. Selamat tahun baru. Demikianlah ibadah kita mengawali tahun 2022 ini. Kiranya firman yang telah diberitakan boleh menguatkan kita. Kiranya puji-pujian dan doa yang telah kita naikkan, Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kita. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Kita kerja baginya, bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai suka cita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya.
Engkau kerja baginya. Sungguh ku bersuka cita, ku rela serahkan semua baginya. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita. Ku bekerja baginya. Cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Kita kerja baginya, bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku.